Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Laslos dimanapun Anda berada. Pemirsa, malam ini saya hadir di hadapan Anda bersama Mas Bahul. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Amin. Pemirsa, saya berada di sebuah pekarangan warga atau kebun. Ini dulunya kebun jeruk, Mas Bahul. Kebun jeruk, Mbah. Sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali. Ini dulu di saat jeruk sangat bagus sekali harga, begitu juga panen yang sangat memuaskan. Itu sang pemilik menanam sesuatu, yaitu penunggu, walaupun nggak ditunggu orangnya, tapi ada yang menunggu di sini, yaitu menanam atau intinya menaruh, ya, menaruh sesuatu untuk menjaga tempat ini. Jadi tempat ini aman dari sesuatu, yaitu pencuri atau orang-orang jahat, misalkan seperti itu, Mas Bahul. Berarti tempat ini dijaga, Mbah. Iya. Dan sekarang tempat ini milik anaknya. Jadi orang tuanya udah tiada. Tapi ini yang hingga ini anaknya takut terus, Mas Bahul. Kok takut sih, Mbah? Iya, takut karena tidak tahu. Oh. Karena yang nanam orang tuanya. Ini anaknya takut. Terus ngobrol, intinya untuk dibuang, intinya seperti itu, Mas Bahul. Oke pemirsa, mari kita telusuri sosok apakah yang ada di sini, apa yang ditanam oleh sang pemilik lahan ini dulu hingga sampai sekarang bikin takut keturunan pemilik lahan ini. Siap Mas Bahul? Ya, Mbah. Oke, pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan pelusuran malam ini berjalan lancar. Kita telusuri bersama. Mbah? Iya. Itu ada yang gede apa ya, Mbah? Apanya? Itu. Alah. Apa sih, Mas? Jadi tambah ganteng, Mbah Langit. Oh, makasih, Mas. Ganteng dari kecil, Mas. Lanang kok. Enggak deh, baru kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Mas, ada kelapa kering nggak? Satu sama itu yang terus dan terus dicoba. Ini benar-benar ada masih di sini, Mas Bahul? Masih di sini. Iya, masih di sini, masih tertanam di sini. Walau alam wujudnya apa? Tapi, katanya sering menemui hanya sekilas-sekilas gitu, Mas Bahul, tapi enggak. Enggak, apa namanya, wujudnya itu enggak jelas. Tapi kan ya, dia di sini menjaga, Mbah. Iya. Itu mengganggu orang yang cuma lewat sini enggak? Walau alam yang jelas, sekarang anaknya kan pemilik ini. Ya. Itu takut sekali dan tidak, apa ya, intinya jarang kesini karena takut. Oh, karena intinya seperti itu. Ya, Mbah. Ya mungkin siapa aja yang lewat sini ya tetap di anu juga, ditakuti juga. Apalagi pemilik, pemilik aja takut, apalagi orang lain. Itu yang bahaya di situ, Mas Bahul. Oh, iya. Ya coro istilah Jawanya kemlurusan lah. Kemlurusan bahasa Indonesianya apa itulah. Cari aja Mas Bahul di kamus ada kali. Aman, Bang, enggak ada apa-apanya. Aku tak meditasi sebentar. Mas Bahul tolong bantu doa. Bismillahirrahmanirrahim.
juga mati mbah, nggak punya mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya sahibul ghaib. Mau jutuh. Ada yang datang Mas Bahul. Ada yang datang. Mau jodoh. Astagfirullahaladzim. Bah, tadi terbang bu. Kelebatan di daerah kirinya Mbak Sangit. Ya mas. Baunya saya apal ini kalau bau kayak gini mas. Bau apa ini mbak? Busuk mbak. Emang mayoritas seperti ini. Sesuatu yang ditanam biasanya. Astagfirullah, kuwi mas, kuwi mas, kuwi. Astagfirullahaladzim mbak. Disitu mbak. Astagfirullah. Bener kan. Dimanapun zaman dulu seperti ini yang ditanam seseorang mas Bahu. Itu astagfirullah, itu potong mbak. Ilah ilah Muhammad Rasulullah. Ini kan potong mbak. Iya. Ini dulu daerah saya udah juga ada seperti ini Mas Bahul, menanam atau apa namanya penjaga kebun seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Maaf kalau saya mengganggu. Saya hanya ingin kamu lepas dari sini, pergi dari sini. Karena orang yang dulu menanam kamu di sini, menaruh kamu di sini, telah tiada. Jadi saya mohon, pulanglah ke alam kamu. Sekarang pemilik tempat ini takut adanya kamu. Walaupun kamu tidak mewujudkan diri seperti apa, seperti diri kamu yang sekarang ini, tapi sang pemilik merasa ketakutan karena kamu menakuti. Asal dipindah. Tapi kamu harus pergi dari sini. Astagfirullah. Saya pernah mbak. Seperti ini. Saya pernah seperti ini, Mas Bahul. Terus ini gimana, Mbak? Ini minta dipindah, Mas. Ya, hanya minta dipindah. Ya udah dipindahin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa Mas Bahul. Insya Allah kuat. Insya Allah mampu. Tempat ini bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Dadiyo koyo kapuk. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wes. Sekarang kamu sudah saya pindah. Kamu harus pergi dari sini. Pergi. Saya sudah menuruti kemauan kamu. Kamu harus pergi. Saya tidak mau syarat apapun lagi. Kamu tetap harus pergi dari sini. Tempat ini harus bersih. Harus. Kamu tetap pindah. Astagfirullahaladzim. Mbak, di mana, Mbak? Mbak, sudah bersih, Mbak. Cek mas. Astagfirullah, balik meneh. Astagfirullah. Diamput. Kok di situ lagi, Mbak? Kan tadi udah dipindah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ngerjani aku, weh. Hah? Ngerjani aku. Heh? Jaluk dipindah, pindah. Astagfirullahaladzim. Oh ini ada, oh dulu di sini Mas Bahul, ini pohon sangat besar sekali untuk dijadikan patokan Mas Bahul. Ini Mbak? Iya. Wes aku paham. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ikut dulu Mas Koke nih. Aku punya akal Mas Bahul. Akal Mbak? Dia enggak jahat Mas Bahul. Dia enggak jahat, hanya menakuti seseorang yang mau berbuat sesuatu, berbuat buruk di tempat ini. Intinya seperti itu Mas Bahul. Iya. Kejahatan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, baumu. Hanya ini solusinya, Mas Bahul. Ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jaluk gawimu. Balion asalmu. Aku Akil. Seko sing duwe. Siti iki, lemah iki, tanah ini. Jaluk pangapura mbok ana lupute. Wis ngereh. Wis jaluk bantuanmu seprono seprene ana lupute jaluk pangapura. Baliyo ana asalmu.
kanti adem ayem. Bali yo. Nek kowe ora gelem Bali, kowe tak kencang ngono kene. Tapi aku melas. Bali yo. Kowe njaluk pindah wis tak pindah, wis tak lakoni. Balik meneh. Kudu lunga saka kene. Bali yo. Timbang tak kencang. Bali yo. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun ya Allah. Matur nuwun. Tolong Mas Bahul bantu doa Mas. Dia mau pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. Bah? Iya, Mas. Iya, ya beneran pergi ini, Bah. Alhamdulillah. Kan, Bah, cek dulu, Bah. Sebetulnya dia baik lagi, Bah. Gak enak, Bah. Alhamdulillah. Dia gak baik lagi, Bah, berarti dia. Yang jelas, intinya pasrah keluputan, Mas. Pasrah keluputan bahasa Indonesia ini apa ya? Pasrah kesalahan lah. Terserah diri, pasrah keluputan karena dulu yang menanam ini mungkin banyak salah, sudah menggunakan dia intinya seperti itu selama ini hingga yang sampai ini tidak bisa dipulangkan lagi gitu loh Mas Bahu. Oh, jadi yeah. Keburu yang naruh dia di sini meninggal. Jadi kan enggak ada yang tahu Mas Bahu. Intinya seperti itu. Tapi dia udah benar pergi, Mbak. Alhamdulillah. Dulu ada kejadian persis seperti ini Mas Bahu. Tapi yang namanya orang dulu lah tahu ilmunya kan lebih anu Mas Bahu. Ya orang dulu tuh kan Mbak. Iya. Hanya itu caranya menjaga sesuatu dari tempat misalkan perkebunan apapun, kadang kolam, kadang apapun, nah, pakainya seperti itu Mas Bahul. Sosok-sosok penjaga seperti itu. Pemirsa, alhamdulillah hirobin alamin, penelusuran berjalan lancar, walaupun saya sedikit dikerjani atau dikerjain, udah tak pindah balik lagi, memang dulu sang pemilik menanam di situ, mungkin, tapi alhamdulillah saya punya akal. Saya juga pernah dikasih cara oleh orang tua saya almarhum. Jadi cara ini alhamdulillah pasrah keluputan atau berserah diri, memohon maaf atas sesuatu yang telah dilakukan sang pemilik menggunakan sosok tersebut. Dan alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada halangan apapun. Pemirsa, ambil hikmahnya, jangan bersekutu dengan setan, jin atau iblis. Kita tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita jalani karena inilah perjalanan hidup. Iya, Mbak. Yang penting kuatkan iman. Berserah diri kepada Allah, dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berkah dan barokah. Saya bersama Mas Bahul undur diri, ada salah kata mohon maaf, ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah, tadi gimana, Mbah? Gimana, Mas? Atau enggak, Mbah? Pas ya. Gendong pasannya, Mbah? Ini saya jawab, Mas Bahul. Maksudnya itu biar ringan seperti kapas kapuk. Iya. Tapi ya, ya alhamdulillah endeng. Alhamdulillah, Mbah. Kemarin takut Mbah sih enggak kuat loh. Lah ya alhamdulillah nyatanya ya nyampe sini, nyampe si mana tadi? Sini boy ya? Lumayan lah. Tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah doa pemirsa dan Allah mijabai kita bisa penelusuran lancar. Ayo Mas, balik Mas. Alhamdulillah.
Terima kasih.